sisa setelah sempat melandai menjadi 1 hingga 2 pasien dalam sehari. Beberapa minggu ini, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kedatangan pasien COVID-19 yang lebih banyak. Umumnya, para pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan keluar kota ataupun ke luar negeri. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Meski sempat melandai menjadi 1 hingga 2 pasien dalam sehari, beberapa minggu ini Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung merawat lebih banyak pasien COVID-19. Menurut Ketua Tim Infeksi Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Yovita Hartantri, Selasa 14 Desember 2021, setidaknya RSHS merawat 7 pasien COVID-19. Umumnya para pasien tersebut pun baru melakukan perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri. Hal tersebut menjadi tanda masyarakat harus tetap waspada, menjaga protokol kesehatan dan menghindari melakukan perjalanan. Apalagi libur Natal dan Tahun Baru sudah dekat. Kami lihat dalam beberapa minggu terakhir ini agak meningkat ya gitu. Jadi biasanya hanya 1-2, ini bisa sampai 3 gitu. Rata-rata biasanya dalam satu minggu tuh kami dapatkan sekitar 4 kasus, 3-4 kasus, ini sampai 5-6-7 kasus seperti itu. Jadi kelihatannya memang ada sedikit peningkatan, walau tidak signifikan, belum signifikan sih ya. Tapi itu suatu tanda kita harus tetap waspada, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan apalagi ini liburan udah deket ini ya, liburan Natal tahun baru, mesti hati-hati aja. Umumnya pasien COVID-19 yang dirawat di RSHS saat ini memiliki gejala ringan. Sebagian besar dari mereka terdeteksi dari screening pasien yang akan menjalani operasi dan lain-lain. Namun Dr. Yovita menyatakan pihaknya belum dapat menentukan varian yang menginfeksi pasien karena dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut berupa sequencing. Budi Hartati, Bandung TV.